5 monster laut yang masih hidup hingga saat ini. Lautan yang luas belum semuanya tereksplorasi dan masih banyak menyimpan rahasia di dalamnya. Bahkan dibandingkan eksplorasi ke luar angkasa, lautan masih begitu misterius. Sejumlah makhluk laut berukuran besar bak monster, kadang berbahaya, masih ada di dalam lautan. Penasaran? Mari simak ulasan video ini. Ubur-ubur surai singa. Ubur-ubur surai singa berukuran besar bisa mencapai panjang 120 kaki. Ditemukan di daerah yang lebih dingin di Pasifik, Atlantik, dan Laut Utara. Tubuhnya mengandung 94% air. Ubur-ubur surai singa menggunakan tentakelnya yang menyengat untuk menangkap mangsanya. Ubur-ubur surai singa memakan berbagai makhluk laut termasuk jenisnya sendiri. Hiu paus. Hiu paus dapat tumbuh hingga 61 kaki dan memiliki umur panjang antara 80 hingga 130 tahun. Hiu paus yang hidup terutama di dekat khatulistiwa hanya memakan makhluk terkecil di lautan. Cumi-cumi raksasa. Sesuai dengan namanya, cumi-cumi raksasa ukurannya bisa mencapai 43 kaki untuk yang jantan dan 33 kaki untuk betina. Cumi-cumi raksasa merupakan salah satu organisme hidup terbesar di bumi dan memiliki sistem saraf canggih dan otak yang kompleks. Selain itu, memiliki mata terbesar dari semua makhluk hidup berdiameter hingga 27 cm. Akibatnya, cumi-cumi raksasa sangat sensitif terhadap cahaya, sehingga mereka lebih nyaman hidup di lautan dalam yang gelap. Untuk mencari makan, cumi-cumi menangkap mangsanya dengan tentakel yang besar dan menyedotnya melalui cincin pengisap. Kemudian mangsanya dicabik-cabik dengan lidah yang memiliki susunan gigi. Gurita raksasa. Gurita raksasa banyak ditemukan di Pasifik, memiliki berat hingga 272 kg dan ukuran hingga 9 meter. Mereka memiliki kepala besar yang biasanya berwarna coklat kemerahan serta memiliki sel pigmen warna khusus di kulit untuk membantu mengubah warna dan tekstur. Kemampuan ini membuat mereka dapat berbaur dengan lanskap laut yang paling rumit. Mereka pemburu nokturnal dan terutama memakan udang, lobster, kerang, dan ikan, tetapi yang lebih menakutkan adalah mereka terkadang memakan hiu dan burung. Mereka memiliki paruh tajam yang menusuk daging makhluk dan mencabik-cabiknya. Mereka juga dikenal sebagai satwa yang pintar. Hiu putih besar. Tidak ada monster laut yang berbahaya dibandingkan hiu putih besar dan banyak ditemukan di semua bagian lautan. Bobot hiu putih besar betina bisa mencapai berat hingga 2.267 kg dan jantan 1.814 kg. Hiu putih besar dapat berenang hingga 16 mil per jam dan kadang-kadang memangsa manusia. Meskipun termasuk karnivora, hiu putih besar memiliki pola makan yang sangat spesifik. Mereka memakan ikan lain, tetapi hanya tuna, pari, dan hiu lainnya. Mereka fokus terutama pada mamalia laut. Hiu putih besar diketahui menggigit dan menyerang satu sama lain untuk menunjukkan dominasi. Nah, itulah monster laut yang masih hidup hingga saat ini.